Jangan coba-coba bertindak tidak senonoh bila tidak ingin merasakan setrum 450 volt. Ya, inilah senjata terbaru kaum hawa dari tangan-tangan jahil yang suka usil. Sepatu hak tinggi dengan model unik ini mampu menyalur setrum melalui dua buah baterai dan trafo bertegangan 9 volt. Tak hanya itu, sepatu ini juga dilengkapi sirkuit electric current yang mampu meningkatkan tegangan listrik hingga 50 kali lipat melalui dua batang tembaga di dinding haknya. Inilah kreasi mutakhir seorang siswa kelas 2 SMP di Bogor, Jawa Barat, Ibrar Syahrul Ghafur. Sepatu hak tinggi buatannya mampu memukau dewan juri di ajang Olimpiade Pelajar dan berhasil memboyong medali emas atas kategori International Exhibition of Young Inventors. Awalnya saya mau berpikir membuat bra yang bisa mengeluarkan listrik, namun karena terlalu berbahaya, saya beralih untuk mencari alternatif lain yang selalu dibawa wanita kemana-mana. Dan akhirnya ketemu di sepatu dengan mekanisme kerja. Pengoperasiannya pun cukup mudah. Hanya dengan menekan tombol switch di bagian tengah hak sepatu, senjata wanita ini mampu melumpuhkan pelaku kejahatan dalam waktu singkat. Khususnya untuk perempuan, di jalan itu kondisi jalan saat ini semakin banyak risiko yang akan dihadapi oleh perempuan, seperti sopetan, cabulan, pemerkosaan, dan efek yang diberikan oleh sepatu ini hanya efek kejut dan tanpa harus melukai si pelaku. Untuk merakit senjata unik ini, Tibar menghabiskan dana 2 juta rupiah hasil uang tabungannya. Dibantu sang ayah yang berprofesi sebagai tukang ojek, Tibar berharap sepatunya bisa diproduksi massal. Sepatu yang mulai mendapat pesanan dari luar negeri ini sebelumnya ditolak pemerintah Kota Bogor karena birokrasinya yang sangat rumit dan tidak bisa diandalkan. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.